Friday and Lonely Sundays. Halo guys, balik lagi di Selena's Build. Hari ini aku bangun sebuah rumah yang terinspirasi dari rumah bergaya kolonialisme Belanda yang banyak ada di Indonesia. Pemilik dari rumah ini ceritanya adalah sepasang suami istri yang udah cukup berumur, jadi keduanya udah pensiun dan mereka hanya menikmati masa tua mereka di rumah ini. Rumah ini nantinya akan menjadi rumah mudik untuk anak-anak dan para cucu mereka. Untuk ukurannya, rumah ini lumayan besar, yaitu ukuran 30x40, dan aku bangun di dunia Willow Creek. Karena rumah ini nantinya akan menjadi rumah mudik untuk anak dan cucu mereka, aku kasih beberapa fitur untuk anak-anak, yaitu salah satunya adalah rumah pohon. Di situ aku juga kasih ada science table dan juga ada rumah boneka, juga permainan lain kayak perosotan dan ayunan supaya cucu mereka ini waktu main mereka bisa happy gitu, main-main sama neneknya, kakeknya. Ya, tipikal rumah eyang yang mungkin sering kita kangenin gitu kalau pas kita udah besar. Rumahnya sendiri dominan warna putih dan untuk interiornya nggak beda jauh, kebanyakan warna putih dan diselingi warna coklat. Di tamannya sendiri aku kasih pendopo atau semacam teras gitu, dimana kalau mereka lagi kumpul mereka bisa makan bareng, ngeteh bareng di belakang sambil ngobrol-ngobrol cantik gitu. Ya, secara keseluruhan ceritanya keluarga ini adalah keluarga yang cukup harmonis, dekat, dan anak-anaknya itu secara rutin sering gitu mengunjungi rumah orang tua mereka yang ada di kota asal kelahiran mereka. Untuk detail keluarganya sendiri, jadi keluarga ini terdiri dari seorang ayah, ibu, dan dua anak, yaitu anak pertama adalah anak laki-laki dan yang kedua adalah anak perempuan. Bapaknya sendiri adalah pensiunan seorang angkatan udara. Jadi keluarga ini bisa disebut sebagai keluarga angkatan karena anaknya laki-laki pun mengikuti jejak ayahnya gitu, juga menjadi seorang tentara, cuman ceritanya dia kayak angkatan darat. Dan si adik yang perempuan juga menikah dengan laki-laki yang merupakan seorang tentara. Jadi selain harmonis, keluarga ini merupakan keluarga yang cukup nasionalis. Oleh karena itu, bertepatan dengan tanggal 17 Agustus, aku bangun rumah ini dan bikin video ini, aku akan selipin konten 17-an untuk merayakan HUT RI yang ke-79, di mana nanti sims-sims di keluarga ini akan melakukan acara 17-an ala-ala gitu ya. Sebenarnya aku kayak pengen mereka ikut lomba-lomba khas 17-an kayak masukin paku ke botol, makan kerupuk, dan mungkin panjat pinang. Tapi setelah aku cari-cari sisinya, aku cari modnya, kurang nemu, bahkan gak nemu. Aku cuma nemu sisi dari warung apa ya, kreatornya aku lupa, pokoknya ada warung-warung yang gitu, itu panjat pinang. Dan pas aku shoot, entah gimana susah untuk aku nge-shootnya supaya jadi estetik, ya jadinya aku gak jadi. Akhirnya aku cari aktivitas outdoor aja yang bisa dimainkan oleh sims-sims ini. Nah ini taman depannya, mereka bisa main-main di depan sini. Si Eyang juga bisa berkebun. Dan ada garasi yang cukup luas di luar, bisa nampung 2-3 mobil kalau mereka lagi padang mudi. Balik lagi ke bangunan rumahnya, sebagian besar barang yang aku pakai adalah dari expansion pack for rent, karena expansion itu adalah pack yang paling relate sama kehidupan Indonesia atau Asia Tenggara. Bahkan beberapa barang kayak pintu, jendela, dan beberapa hal lain itu mirip banget sama barang-barang yang kita lihat di rumah-rumah ala Belanda gitu, mulai dari jendelanya, pintunya. Dan di sini adalah ruang tamu dari rumah ini, banyak pajangan-pajangan foto-foto mereka, foto eyang dan kakek di masa muda, dan juga foto mereka sama anak-anaknya. Ruang tamu ini sengaja aku bikin terpisah sama ruang keluarga supaya masih ada privasi gitu ketika ada orang yang bertamu.
Untuk kamarnya sendiri, rumah ini punya 3 kamar, 1 kamar utama dan 2 kamar untuk anak. 1 kamar utama ini berada di paling depan rumah, dan untuk setiap kamarnya mereka udah punya kamar mandi dalam masing-masing, lengkap dengan shower dan bathtub. Balik lagi ke kamar utama ini cukup lengkap ya. Ada pemutar musik, jadi Eyang dan kakek bisa dengerin musik berduaan. Dan mereka punya jendela yang cukup besar dan bisa dibuka sehingga sirkulasi udaranya di kamar ini cukup lancar dan banyak cahaya yang masuk. Jadi walaupun di kamar mereka masih bisa santai dan dapat cahaya matahari yang cukup. Di sini juga ada area berdandan untuk Eyang, lengkap dengan standing mirror dan meja rias. Jadi walaupun dia udah cukup berumur, aku bayanginnya dia adalah sosok Eyang yang cantik dan masih semangat untuk merawat diri. Hubungan kakek dan nenek ini pun di masa tua juga cukup baik, mereka masih mesra, masih harmonis, dan mereka masih memiliki dinamika hubungan yang cukup sehat gitu ya. Jadi mereka adalah semacam role model untuk anak-anaknya melihat pasangan seperti apa yang mereka idolakan. Balik lagi ke rumahnya, kita lanjut ke 2 kamar biasa atau kamar anak. Di sini aku kasih masing-masing double bed, jadi nggak ada tempat tidur untuk anak-anak atau tempat tidur untuk toddler, karena mereka sendiri kan nggak tinggal di sini ya. Jadi masing-masing kamar ini aku gambarkan sebagai kamar anak-anak mereka pada saat masih bujang gitu. Jadi kayak kamar-kamar anak remaja. Tapi kalau mereka lagi mudik, kamar ini juga masih bisa dipakai karena kasurnya cukup besar. Dan kalau emang nanti nggak cukup, kita bisa pakai kasur lipat. Kalau nggak salah kasur lipat itu ada dari expansion pack Grow Together deh kalau nggak salah ya. Aku habis cek dan emang iya ada kasur lipat dari expansion pack Grow Together. Kalian bisa pakai aja kalau emang kurang. Balik lagi ke rumahnya, rumah ini tentu punya kamar mandi luar, mungkin untuk tamu atau untuk ART yang kerja di sini. Rumah ini juga punya ruang laundry atau ruangan yang semi gudang untuk nyimpan barang-barang perintilan dan juga alat-alat kebersihan, begitupun juga untuk tempat laundry. Ruang laundry ini nyambung sama kitchen, sama area dapur, dan area dapur di rumah ini juga nyatu sama bagian ruang makan. Ruang makannya sendiri menghadap ke area halaman belakang, lengkap dengan 3 jendela yang cukup besar, jadi ruang makannya cukup mendapatkan cahaya matahari, jadi nggak lembab dan nggak pengap. Untuk kalian yang udah nonton video aku sebelumnya, rumah Jawa atau rumah tradisional Indonesia, di situ aku juga pakai barang yang mirip-mirip, ini juga nggak beda jauh. Banyak furniture kayu, ya pokoknya nuansa warna putih dan coklat kayu di rumah ini. Ya kurang lebih seperti inilah konsep rumah kakek nenek yang aku buat. Semoga kalian suka, dan semoga rumah ini emang mirip sama rumah-rumah peninggalan Belanda yang ada di Indonesia. Kalau kalian suka, kalian bisa nonton sampai habis, karena di ending video ini akan ada perayaan 17-an dari keluarga nasionalis ini. Dan dari aku sendiri mengucapkan Dirgahayu Indonesia yang ke-79. Semoga Indonesia bisa menjadi negara yang lebih maju, lebih kaya, dan lebih sukses. Untuk kalian yang suka dengan konten aku, kalian bisa subscribe, like, dan komen. So-so.